Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyyil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram وصف على هذا الكتاب خصوصا بكل المشيخ وأبائنا ومن إلى أن نبي حضرة هذا المجلس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتحة kangge para calon jemaah haji Fatiha al-Madinah atau An-Nihayah wabil khusus jemaah yang diberangkatkan kita lakukan ku jimatu yaitu mancot Bapak Okti Ibu Adi Bapak Njang Pak Jinjang Ibu Haji Ali Haji Duryaki beserta keluarga Pak Haji Nurandayok beserta keluarga Pak Haji Udin beserta keluarga jadi melepas lepas kita putih mudah-mudahan sadayana Sinti pasihan kesehatan Allah, pasihan keselamatan, pasihan kesabaran, sarang sah ibadah haji nak, balik begitu, sinlewi sehat, sinlewi ketol ibadah, sinlewi ketol usaha nak, seberulik rizki nak, namun angkat begitu, menang ngajual sawah atau ngagadikan sawah sing bira ketemusan malah sing bisa ngagadik ya Al-Fatihah A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Malik Yamudin Iyaka na'udhu wa iyaka nasta'in Ihdinas Shirotol Mustaqim Mustaqim Suratul Ladin Anam Tarihi Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekilas membaca nganter usia yang membaca nganter jamaah. Ya ayana ulama sorong baik kakarawan margi titik kumpulnya di 305. Jadi sanes di Al-Jihad atau sanes di Pemda. Tapi jamaah dibawa ke Teluk Jambe. Kodi. 305 Kosrat. Asukan. Eh Kodi mah teh iya di Kosrat. Kosrat. Jauhan. Udah sampai dia ke. Bedami. Supir rumah jamaah nyasar. Kosrat, jadi mengurangi dan copet. Suka cina copet kali di tempat mas itu masih ada. Bener duluan. Motor di polsek kita kalian. Jadi sama haji dicandaknya ke kosrat. Di pelbagai macam kosrat. Badami, dahanap, kebadami, bahanap. Dayungan. Handap nih, bang. Maha arah nak. Iya, tapi peruri di mana? Peruri. Nya, lamun jalan di dia lurus. Johar lurus, ke kiri. Lurus. Dari mana lalu ke kiri? Bensinnya banyak. Lamun ke bawah mah berbating balengkok kanan. Haji Acil Pasar ini kan? Ke bawah mah berbating balengkok. Bisa di galuh muter deui. Tah ngawarosan ieu. Ieu teu rame,
Jadi kan banyak jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Niat Abu Haji seperti niatnya para ulama salafus saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidatun pola usnandika soko asah riwardi. Pasandika soko asah riwardi. Ahli suti asah riwardi al-makbul. Asah riwardi al-makbul. Walau pagi lan seyogya. Nadika ing waya pagi. Namun dikumpulkan gitu. Waya pagi lan seyogya opa al-wilazima yentah netepi soko wong. Namun bahasa Arab ayulazima yentah netepi soko musolli. Musolli. Awas. Musolli, maka hajinya sebenarnya mau haji mabrur-mabrur loh. Namun ayah menceramah, kita doakan semoga menjadi haji mabrur-mabrur loh. Jangan bisa haji, baik. Itu. Itu tepat waktu kena, gitu. Jadi, mabrur-mabrur loh. Haji ibadah nak mabrur lain jalmina. Kan musolli jalan itu sholat. Soimin, soimat, tapi nu ditarik mana puasa nak lain jalmi nak Allahumma taqobbal minna siyamana. Ya Allah ya Rabb terima puasa abdi, terima ibadah haji abdi. Lain haji nanu mabrur, awewe mabruroh, tapi terjadi masalah sebab eta nanti karena jadi bahasa adat diulang. Yang lamun diucapkan aku Ustaz dan Kiai kaciri can bisa ngaji gitu doang. Ayo diucapkan aku ketua PGRI bakal belajar gitu kan. Umpama itu. Jadi semoga diterima puasa orang. Puasa kan diterima. Resiko lamun semoga menjadi mabrur-mabrur teremonal kan. Semoga ini kan diterima ke Allah. Ayo terima ya. Berarti muka hajina si mabrur-mabruroh pahajina gitu ya, awas. Jadi tuh mabrur-mabruroh haji mabrur lah itu bisa disandarkan ke awewe kala laki sebab haji nah. Tapi kalau aku kurang lamun ayah acara halal-bihalal lomba menyarios bahkan menceramah semoga menjadi haji mabrur-mabruroh gitu ya, tapi kurang supaya ngerti. Tapi ulah ngomelan kan itu ya, ulah manggisnya senyum. Oh, pas itu ulah matahari satu, pas itu ulah matahari senyum, cuma itu ukur. Wajam pagi ayu lazima, itu dari kata musolli. Yentah netepi sopo musolli, mauti ahu ing panggonane musolli atau si uang. Wongte musolli jalmi sholat. Kalau mana wongte liber, wong masalah yang mulu, wong. Kalau di Jawa mah wongte jalma. Alahikan bila kamu tahu musolli ikut pergi ing dalam albe. Ayahala sholatil patri tegese in dalam tingkah sholat subuh. Illa ayyaro amin yentah ninyali sopohong. Ayat ini mengartikan illa ayyaro amin yentah nekatkan lewat hati sopohong. Nah tepatnya itu ya ningali lewat hati, nekatkan lewat hati. Ya. Inti kolahu ing pindah diuke siwo aslama ing lewi selamat.
aslama ing leuwi selamat li dinihi maring agamane si uang. Falayah baju maka ora butuh sopongan ila hadithin maring ngobrol. Ila hadithin ngobrol, ngobrol teh ngomong teh ngobrol. Ila hadithin maring ngobrol. Seperti wakana lan ono opo ato iru manu iku jalisan diu pula. Walaupun bahasa jalis diu, tapi lamun wakana lan ono opo ato iru manu iku jalisan menclong. Gitu, mula diu. Jadi kita keren ngaji, mana diu. Nah gitu ya, entar cinti iya di dia ini gitu. Ila hadisin, ngomong, ngobrol. Gitu ya, ngobrol. Baik hadis nafsi au iltipati atawa culak cilep ila syai'in maring sawiji-wiji fa inna sukuta karena satemene sukut sukute cicing fa inna sukuta maka satemene sukut cicing bi hadzal waqti ing dalem iki-iki waktu biadal waktu dalam iki-iki waktu watar kal kalami lan ninggal ngomong atau ente ngobrol iku lahu iku tetap kadwe sukut atharun utawi lapet tapak dampak bahasa kerennya dampak asarun ono dampak zohirun kang pertela bayinun turkan jentre jelas nampak eces tersamar eces banget doanya eces ulang pengalaman ulang aja, eces banget, jelas banget, ketempo kasetnya, talamari eta dipakai ulang ulang aja, kita eces, padahal marina serba, aku mata nama beda, guys, pengalaman zaman Soeharto, akhirnya zaman Jokowi, kaca sama, mata nama beda, itu kata ditanya kena zaman Jokowi atau zaman Soeharto, aku kena zaman Soeharto, ada orang-orang kene. Lain ngenah duit tak lain, tapi ngenah morak nak jangan dari untuk jangan rasa awak. Ya cintuhu kang nemu ing asar, opo sopo ahlul mu'amalah ahli bercengkrama dengan Allah. Sopo ahlul mu'amalah ahli bercengkrama dengan Allah. Ahlul mu'amalah belum tentu bisa ngobrol ada kurang kenikmatan bertemu dengan Allah. Tadi wa arbabul quluh lan jalmi anu ngopenan hati atau ngopi wa arbabul qulubi lan jalmi ngopi ngopi itu ngopenan hati ngopenan pikiran ngopi ngomian pikiran hati wakot nandapa lan teman-teman ngajar kalawan sunnah ngajar kalawan sunnah sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dalik mari mengkono mulazama fi maudihi luhur mulazama fi maudihi thumma yakra'u nuli maca sopowo al-fatihata in surat al-fatihah wa awala surat al-baqarah lan in awal surat al-baqarah ilal muflihun dukri lapat al muflihun iya mah iya musabih nganggap orang pintar
nulis alamakura sampai mufihun. Berarti gus anggapannya gus alamakura gitu orang teh. Walah data ini lan ayat toro. Kuma udah ayat toro. Wa ilahukum ilahu wahid. Bisa terusur. Kurang kita ngerusur. Tetap tadi ketika lihat Quran yang ditulis jadi dia gitu kan. Di sini ada ayat-ayat kalau bejana gitu kan. Bahkan ayat wiridan, anu biasa dikirim ke Ustaz Syahid, puasanya 21 poe, tak ayat begini. Wa ayat al-kursi, nanti ayat kursi. Ya ayat kursi itu bingkat kusir juri. Bacakan ayat kursi, lamun cicing baik dibacakan ayat kursi, balai dong ke kursi, nah. Wal ayat ini lah, ayat loro ba'daha ing dalam sesini. Ayat al-Kursi. Wa amana rasul lan ing amana rasul. Amana rasul. Wal ayata lan ayat qoblaha ing dalam sesini amana rasul. Wa sahidallah lan ing ayat sahidallah. Wa kulillahumma malikal mulki tu'ti lan ayat kul Allahumma malikal mulki. Terus wa inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati ilal musinin. Tanya wiridan ke Ustaz Syair. Ayat akhariz inal fatihah. Lan ayat inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardo ilal musinin. Walakot ja'akum rasulun ila akhirihi lan lapat ayat walakot ja'akum ila rasuli. Iya teh, para kidagam na ayah, para kibatur supaya resep ayah, para kajakuan ayah, tenteraku bedok ayah. Wiri rata sholat ya. Ayah kabe iya. Itu. Penolak setan ayah. Rupang hese-hese penolak setan paling gampang. Aku hasilnya penolak kelahiran awal gue. Setan masa dibacakan ayat kursi, ya lupa. Coba awal gue, bacakan ayat kursi. Wa kulidul ayatain lan ulkullah. Ulkullah. Wa akhirul kahfi lan ing surat akhir surat kahfi. Min innati innalladzina amanu wa zannun min innalladzina amanu wa zannuni lan zannun rasulah babatai Alhamdulillah orang biasa kental luka tilu amat dengan SMS arek hadir tersibuk-sibuk ayeuna arek mangkat tau sukirna kepada Kapurwakarta tapi amat de aya alhamdulillah aya Pak Haji Gunawan ngga ganti amat nanti hidupnya jarang-jarang Pak Haji Gunawan Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-sah Ruwardi Imam as-sah Ruwardi atau seorang ulama ahli sufi bahkan ahli filsafat. Sekilas jalmi anu ngakeunakeun ngaran As-Sahruwardi itu ayat 3. Imam Wahab disebut As-Sahruwardi lahir di lembur Sahruwardi. Jadi mun urang lahirna di mana? Di Cibarusa, Acubarusaki. Itu tah. Itu lahir di mana? Di Pilang Al-Kilangi. Bantang orang-orang luar tenyawan ngaran Syekh Nawawi nyawana ulama Al-Bantani gitu ya. Iya ke nu disebut lebur nabai As-Sahruwardi seorang ulama paling pinter pada masa
sehingga ditembak dari berbagai mingkuli pacit. Jadi diserang di berbagai sudut. Karena kapinteranan, ya sekilas, kapinteran di mata Sahruwardi beda dengan Ki Bahlul. Ki Bahlul gak mikir masa depan, lamun iya mah, cek saya A-A. Sehingga loba kiai itu tewas di hadapannya, artinya tewasnya dipermalukan di tempat umum. Itu Sahruwardi. Umur 30 genap, di 30 sampai 30 genap, menguasai berbagai ilmu, karyana lebih di 20 hiji, lebih di 20. Naon bae ilmu, dikuasai. Sehingga pada masanya kiai-kiai sepuh kabeh keleh manehna. Lamun urang mah ieu da ningali Gus Baha lah, bisa mengalahkan kiai-kiai sepuh. Itu ya. Kiai sepuh kalah. Sehingga khawatir ieu Imam Asy-Syahrawardi punya kedudukan di negara. Da baheula mah asal pinter diangkat kodi. Lamun di urang mah eueuh kodi teh ahli hukum. Diangkat kodi. Lamun di urang mah ya semacam MUI atau tapi legalitas hukumnya dipakai negara. Sieun dipitnah bahwa ia adalah aliran sesat. Ketika nyaritakeun Allah melebihi, nyaritakeun Allahu nurus samawat, Allah itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Sehingga dipitnah bahwa ini adalah aliran sesat, tukang sihir. Nah, karena itu akhirnya seluruh ulama ngajak debat di imah sultan. Sultan lain mengamali om ke imahna. Ya, batur menyempona di TikTok, om langsung ke imahna. Masjid berapa? Ke imah. CS sultan. Lalu gak umrohkan 1000 jelemah. Begitu ngadengin CS gak umrohkan 1000 jelemah, langsung kan itu ngendong di situ. Terbalik-balik. Udah dicatat belum, om? Aduh. Minta dicatat. Langsung ngendong di situ di mana? Aduh, ya Allah. Nah, akhirnya terjadi perdebatan. Debat itu di rumah sultan, di gubernur, di kantor. Begitu debat seluruh ulama tewas. Kelehku Imam Asy-Syahrawardi. Sehingga sahur Imam Syahrawardi jami itu kebagi tilu. Ayat jami nunggus sampai ke Allah, nunggus merasakan ayana Allah di dirinya, tapi tak bisa cari takalatur. Ayat begitu ngarana murad. Nuk itu tak bisa kurang di guruan, yang tak bisa merel mudah usah anda. Yang nama langsung di Allah ngarana murad, gus diangkat teh ku Allah, cerak jadi teh ku kasih Allah. Sedangkan wali-wali Allah itu pakai sirik ku para nabi dan para sahabat. Awas kadeh, wali-wali Allah itu pakai sirik ku para nabi dan para sahabat. Sebab nabi mengatakan nanti ada orang-orang yang dicintai Allah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Dia bukan nabi, dia bukan sahabat. Siapa? Dia adalah wali-wali Allah. Manehna teh nyahuan wali. Annal waliyu annahu la ya'rifu annahul wali. Wali itu tidak tahu bahwa dirinya adalah wali. Tawas. Eh kemana manehna? Babe jaheula ka amat, amat teh wali. Tanduk itu wali setan kelas. Bahwa al-waliyu la ya'rifu annahu waliyu. Wali itu tidak tahu bahwa dirinya adalah wali. Kade. Awas, ulah di aku wali. Lain kade, wali itu lain berarti kurang ketol ibadah, kurang cinta ke Allah lain, tapi Allah mencintai kurang.
Awas sekali deh. Wali bukan berarti orang cinta ke Allah ketol ibadah, tapi Allah mencintai orang. Lalu orang cinta ke Allah tanpa alasan, cinta ke Allah tanpa alasan, Allah tidak akan murka. Nah, karena dengan cinta, artinya ketika orang maksiat, Allah tidak akan benci, karena ibadahnya tanpa ya cinta, tanpa ya alasan. Awas. Orang balik deh. Sehingga nu pake benci ku para nabi, ku para rasul, ya kerjaitakan hukum lain berarti nabi punya sifat kebencian. Yaitu hadis kunci yang disampaikan oleh Allah. Anu sekian bulan yang lalu kurang disampaikan. Saur Allah, qala Rasulullah fi hadis kunci, qala Allah, man adani waliya faqad azattu biharbin. Sajalmi anu ngajerikan kekasihku, walaupun dia rido, walaupun dia rela diomongkan ku batur rido, dicaci maki dia rela tengah lawan, faqad azattu biharbin. Allah yang akan menabuh gedrang perang kepada orang tersebut. Jalmana batana naon itu diomongkan. Oh iya, siapa manina tuan iya, gak bisa bener sama ngomong manina, ngomong gitu kan. Tapi Allah, anu murka. Itu, seperti jalmi, ayat 2 jalmi, di jalan, jari tangke, pokoknya mah urang buruh, saya bakar, saya benci tak bakar, benci tak bakar, subhanallah, benci tak bakar. Begitu Rasul ke ngaji iya ajal lupa caranya tolongan ada tolongan tolongan kunaon digegel anjing dia darah darah digegel anjing di mana ayo orang itu anjing nak itu di mah orang kafir sekarang yang harus ngalangkah datang deh ya Rasul ambil digegel anjing dua. Tuh lah macam besar saya mah kenapa kenapa kaki ku berdarah besar saya tuh kenapa karena digigit anjing ya akhirnya cek Rasul ya berteriak dari itu gimana tuh di situ Rasul bawa pepentung sahabat bawa pepentung arek kagak anjing tahu kedatangan Rasul mau membentuk langsung nyamperkan maaf ya Rasul anjing biismillah bisa ngomong maaf ya Rasul maaf kuning tengegel ya coba bukti nanya tapi tengegel kuning tengegel kegegel sobat ada iya anjing ngomong tengegel buktinya kan aja nah kurang tanya kunaon maneh ngegel tengah kunegel kuring ngegel di titah ku Allah. Anjing di titah ku Allah ngegel iya lu aja lemah. Cekan jeng Rasul batur mah lohok mah sahabat. Kunaon sia ngegel iya lu aja lemah. Iya lu aja lemah arek ngabung Abu Bakar. Allah murka karena Abu Bakar adalah kekasih Allah. Siapapun yang mengganggu kekasih Allah, Allah yang murka, Allah yang bertindak sendiri. Tugas kita ngangkat lengan, nanti Allah yang turun tangan. Nah, kita kan simpel. Tugas kita ngangkat lengan. Cuma kurang malah lembaga lain diangkat, dipakai ganjel iya. Dan penting kita tugas ngangkat lengan, kurang malah pakai nambahan ganjel batal. Gitu. Nah, iya kan ganjel iya, iya kalau dasar tuh. Ya. Tetap nyantai, kurang hirup, orang diomong, kurang ditipu, orang kumah. Ini biasa, guys. Ya orang kaya Allah ya tiba-tiba itu penting mah orang madahar mah lalu ngasih gitu ya guys waktu nak ngarokok ngarokok lah kita gue jadi yang kan batu rumah ngarokok gitu ya guys karena beli modali jarang rokok beli gitu jarang beli rokok nah ini mah masalah warna ini dia di dalam karena dipitnah begitu dipitnah terjadilah perdebatan di Imah Sultan. Begitu terjadi perdebatan di Imah Sultan, beliau
sahrawardi itu adalah kos jaitun gitulah. Kos jaitun ditubruk. Begitu ditubruk daratan deui Sultan. Kenapa Anda berteman dengan sahrawardi? Dia adalah rokyuku berpendapat bahwa dia adalah orang yang benar. Akhirnya seluruh ulama ahli zahir pada masa itu nyiap surat kesepakatan, melayangkan surat ke Bapak Sultan karena Salahuddin Al-Ayyubi. Wahai Salahuddin Al-Ayyubi, negara kita di Irak, negara kita adalah negara makmur, negara hebat dan sejamana, tapi ayah pengacau, bahkan ahli bid'ah dan lain sebagainya. Anak Sultan ayahnya kedekat dengan dia, dan itu adalah penerus perjuangan Sultan. Kalau dibiarkan negara ini akan kacau, maka seluruh ulama sepakat untuk dia dihukum mati. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi terboga pikiran dan alami langsung putret merintah ke Sultan menjadi anaknya, bunuh Sahrawardi, dibunuh. Gitu. Jadi menyampaikan tiga poin, manusia itu aya nu ngarasa deket jeung Allah tapi teu bisa cerita. Ngarasa keunah walaupun kehadiran Allah teh selalu aya. Opas urang mah urang keur bogoh ka awewe teh asa aya we teh. Dahar inget ka manehna. Ya Allah ngopi inget ka manehna berarti hideung tangkobona. Nah, ngopi inget ka manehna. Terus lalu di WC ingat kemana tak berarti tahu kalau di mana tak. Terus itu kedua ayat jami ahli ilmu tapi tengah rasa dekat dengan Allah. Ahli ilmu naon bae nyaho patut jadi pembesaran ya ngaran-ngaran ainul yakin itu belum tentu benar. Ainul yakin kan sesuatu yang bisa dilihat dan didengar. Ketika orang ngomong, saya melihat dan saya mendengar. Peristiwanya saya dengar dari dia dan saya melihat kejadian. Belum tentu benar apa yang disampaikan. Apa yang kita lihat belum tentu benar. Mantap, awas. Anda jangan menyangka apa yang seperti Anda lihat. Terus gitu kan? Nah, sampai Imam Adham kecolongan. Lewat ayah dalam ini kebon lalaki itu awewe dua ya. Jadi awewe sebaya ya rada pantes lah laki dengan awewe ngobrol pikiran waduh bahaya ya kebon lah ya, pikirannya masih disupi lo menempuh bantul kedua ya. Oh kan ya akhirnya liwat tuh aja tuh padahal ada ke masjid. Begitu sholat, Allah Akbar. Itu ayah karasan nikmat dengan sholat. Nikmat, sholat hampa. Biasa nikmat, sholat hampa. Sholat hampa, itu ayah nanawanan, itu ayah kekhusyuan. Seakan jauh dari Allah, padahal Imam Adham. Seakan jauh dari Allah. Begitu beres sholat, ayah betul beres ini hati. Oh, tadi gua merasakan goreng. Boga prasangka goreng kayak tajam. Namun kurang ayeuna salat rada teu bener. Hampir urang makabeh prasangka goreng. Kelompok Jokowi. Nganggapna goreng ka Anies, kelompok Anies goreng ka Jokowi. Rambutan goreng ka Kadu. Moal bener ibadah. Atawa urusan batu mah urusan batu teh teu sulah dipikiran. Nah, akhirnya datang kadinya. Assalamualaikum. Si arek teh hampura kan. Si tadi salat teh khusyuk tuh. Eta nyaho atuh. Si tadi salat teh khusyuk kan. Ya ieu teh emak aing, aing teh arek ngahibur emak. Kan emang emak aing mah boga olesan wedak anti tua. Nah, teu urang wae ya kalau bae pesan itu cuma bae beli wedak anti tua. Wedak cong-cong. Kalau tuh ayam udah congkrok, 200 perak. Itu dah. Subhanallah. Jadi, nah akhirnya Imam Asy-Syafi'i
Ku Nabi yang ngaji nak bahas Imam Sarwani yang baru. Jadi ya, kan dia kita wiridan mah yang mencuci kan kita wiridan mah. Kan dia tahu ya lah. Nah akhirnya Imam Sarwani sebab beliau saya mah tidak akan mundur langsung cek saya. Begini. Sebab salah satu adalah pulau. Kalau ngambilu dalam hati, nyaho ilmu jeng bisa nyampe ke kabatur merasakan ilmu nanya oh terus bisa nyampe ke tahu itu untuk dikaji urat para ulama-ulama ahli tasawuf yang berdasarkan ilmu itu beda jeng bahul maju untuk diri bahul itu orang kaya pinter ilmunya hebat dekat dengan Harun Ar-Rasyid terus lamun ningali kesalahan kita pikiran nanti teh nunggu eta langsung we tapi pada masa itu manehna tempo si anu tegas dibunuh si anu tegas dibunuh asal aing dipayahan ya gitu nah asal aing dipayahan ke heula aing kudu paeh manyol lah tah eta bagus tah heula aing kudu paeh manyol akhirna datanglah ka guruna Assalamualaikum Tuan Guru, Waalaikumsalam, kaya naon saya sipai kan? Sipai berhubungan, jim, balik kita jim bro, jim, balik tahun berapa? Tahun si jim deh apa jadul awajun, apa tahun jim ya deh kan tahun jim, tahun ba, tahun ha, tahun alim hafal tahun kurunya ngomong jim berarti saya kurun majnun kurun enak Jim itu majnun, singkatan Jim. Mata kalau kurang air uang okey. Jim. Oh, berarti kurang majnun. Jim, majnun. Enak. Akhirnya keluar timah, combang camping, jadi jalani edan. Itu dakwah nate. Yang asal ketempok kajal makan hebat, nggak bedaan. Mana hirup hirup kiat hirup kiat. Wayana tu datangan kiai anu, datangan kiai anu. Asal kawan bet ngejabrak deui gitu kan itu ngejabrak deui subhanallah apa sih kawan kan itu lalu dia tetep kieu nggak ngejabrak deui itu kan tapi bisa kawan gitu awas nah terus gitu jam gitu eh nah suatu saat tegernan itu mau bekal daya mentalmu sapoe temang indahar dua poe temang indahar begitu temang indahar terus keroncongan namun ayah itu mah urang timbang buat bar ngaji itu ayah goreng kuli ayah macam-macam lah ayah mongkok tuh tiba aja aja ayah korma tiba aja aja terus rupa-rupa nah begitu bahagia itu datang setan itu setan datang bang Dut siapa lesu kan dua poin kata setan dia lagi sakti kalau saya lesu nyopet gak diamin tuh ngomong gue anak aku haram nyopet lah siapa kok gak kali inna allaha ghafurur rahim itu setan magahan inna allaha ghafurur rahim itu jangan mama pas ke satu cek inna allaha ghafurur rahim kayaknya mau ngelotot terus itu kali lagi sukitan karena itu ya inna allaha ghafurur rahim Allah lakukan ampunan benar oke ya ngan bahlil bahlul tengah benarkan ke setan setan saya tidak akan nurut kepada anda tapi saya nurut tunduk ke pikir emang ku nak pikir cep dina pikir jalan malapar jualan dewur naon dewur menang coket kok malah muncul masalah Jakarta? Benar di Lampung kurang. Ya cek pikir. Lampung kurang lapar, jualan lembut. Itu benar copet. Asalnya jadi tukang copet copet. Ya Allah. Benar-benar sepeda aja dijual lembut. Nawan tuh, weh lapar. Boleh cek ilmu pikir. Kok malah bukan Kristen dia bisa jalan. Itu boleh. Buka ilmu pikir mana main dibuka ya. Subhanallah akhirnya rapetin deh naik deh ke salmon waduh apa lah itu
terus menang lomba teh purat buru keplu kelenge bahati lah ada lah copetnya marukut teh di luhur itu marukut di luhur yes imah lo nyopet sih laporkan gue yang ngapain sih kemana dilaporkan saya bertanggung jawab di akhirat sebab nyopetnya saya karena lapar namun lapar Allah berpihak kepada saya nyopet saya ngomongin Allah ya mis nyopetnya nyopetnya ulah jalan ke lama siapa nyawa pikir Allah memperbolehkan nyopet baru-baru nyopet minum bir barang lalu doa hirungan lalu kita minum modal maka boleh minum bir nggak bunuh jalan makanan silahkan buka dina kita yang satu lima jadi setahun buka yang satu lima jalan kan kurang lalu kemana-mana ya tujuh kurang naik ke bunuh ada harap ya orang yang ada daun yang bisa diundi lalu tujuh kurang diundi keluar seorang tembak dipasang itu boleh kan begitu kejadian di air suruh ribat begitu diundi ada ditembak kayak orai akhirnya tembak orai keadaan orai itu boleh boleh ya kerja di tangan benar-benar terayak di urang benar-benar terayak mantap dua gua anu mental rokobe emang tuh di kantong emang tuh di kantong nyawon tuh nyawon penting tanah mulia ya, teman. Nah akhirnya dilaporkan ke polisi. Begitu dilaporkan ke polisi, di mana kaya polisi setiap sakitan bahwa di geredahar, di geredahar cepalur, alhamdulillah aing di geredahar wasilah nyopet aing jadi dahar gitu, geredahar merek kopi, cepalur, rokok, nah itu segala rokok-rokok siap nah ya Allah akhirnya nubogana karena sebel kasih bahul mere duit ke polisi wayahna penjara sekian bulan ke polisi waktu di mere duit kan dilepas baik polisi bahul lah ya itu mau beda nah terus penjara itu penjara isu-isu oh udah dari dahar dari ngopi nah malam kedua polisi kabe ngimpi ngimpi seakan kiamat sudah terjadi itu polisi kabe kena reka itu polisi kabe polsek Tirta Jaya kabe kena reka aduh waduh ayo kena reka kabe nah begitu kena reka kabe lewat si Bahlul ayo di situ si Bahlul mama wajah lemah reka surga ayah ngasih masuknya ayah nurut tunduk ke kuring siap-siap lepaskan kuringnya tulungan Nabi ya Allah begitu harap-harap ya Allah ngimpi gening bisa masuk pasuknya tulungan Bahlul dipanggil Bahlul Bahlul keluar keluar rumah bebas-bebas ah gak paham saya kenapa lagi lapar dia mandi dari dahar terbisa bebas namun bebas ku ala alasan naon bebas ku naon pokoknya mah bebas deh lain komponen bebas siap mimpi kan tarik nyasukin ke neraka di turungan ku aing tuh akhirnya bebas subhanallah itu gitu dah si malu jadi dakwah nanti pura-pura edan pura-pura edan begitu berada di kuburan di Harun al-Rasyid lewat Bahlul laris ya diracakan nah edan teh lain kain mah edan sia anu edan mah ka Harun al-Rasyid teh kada raja sia edan ayeuna diteangan kudulur teh begitu diteangan kudulur teh kita dibawa pas ka tangi teh di leuweung imah ya 2 kali 2 meter lah barolong yang sejabana lul balik balik ka ditu mana teh gering teh gering ayo balik ka imah mah imah gering lima kuring iya siap kurang berobat edan nu edan mah siap
begitu setelila itu paek awewe kan gua tak lalu buat ya Haji Amin tak Haji Amin tadi kan Haji Amin awewe tak modal poe kaiji talil dua talil begitu katujuhna orang ulama kumpul si Bahlul nge datang aku kaget tetap aku boga tahu gua ini bebas kapan dua bulan dasar polisi akhirnya berkunjung ngadio pisan ngapenya kan si Bahlul pamajikan aing paek beres tahlil ngadoa ieu ulama pangulamana mempersilakan Bahlul dina doa untuk doa terakhir Bahlul tapi sorry panajemna geus coba beuri mana panajemna ieu aduh ya Allah mantap kan dia sesuai ngabejaan asal atau lamun mingtin tahlil kalau tokan pada jam bisa lagi ngomong-ngomong tahlil di jalan mabung har ngadu amper Allah begitu berat ayo mana ngarek ayo ngarek satu dipanggil lalu boga iman mana boga iman aja tadi
aing teu datang teh boga iman anu dipanggil ku nu doa. Adieu lah adieu. Cek di alamat Cibanur. Hasilna mah geus kosong. Sadar lah dia polisi atuh. Sabok polisi. Aduh ya Allah, insyaallah. Aing teh panggil kieu. Geus bara poe ai hawe. Sabeunggu. Hayang ngepoawe maneh teh. Cici. Hayang nempo pengajian siapa? Cici bingung, ulah bingung-bingung. Hayang ngebante. Sono tuh pengajian, sono. Hayang nempo tuh. Hayang. Dia diusap apa tak? Subhanaman diintai dalam bingung dalam bingung dalam bingung. Kalau alia taruh bulan di dawaran kita. Serat. Tidak kali. Nah, kita berdoa. Anak mesti dijabah. Namun orang mana karena apa doang? Semua jasa. Mama, mama, katempo awet ayah di surga. Mama, kan dia mama. Cepat tu, dan dia. Di dalam ada ketuaan jadi kebolehan. Mama, dia mama. Katempo pemajikan, pemajikan ada di surga. Ayah, papa dia papa, mama, mama. Batur pada pemamet, kata mama mama. Nges kasihir ku si panggil. Padahal manena nempo mama dikata ayah di surga. Ngawehan ke dia apa ke dia apa. Mama, mama. Itu pun kan ke dia. Engku menahan di surga dirinya masuk ke omelan ku si aja. Setelah kita jenuh kopi naon po. Po ke dia kopi gratis di dia mah. Ya kopi gratis naon gratis. Untuk panas nih kopi, awas kali di surga mak lu kada haram panas. Eh, awas, surga lu kada haram panas, lu kada haram tipis, lu tipis sedang-sedang saja. Mantap. Eh, sedang eh. Tuh, mantap, lebih kurang jarak ka kiai-kiai wetan. Kopi. Saya di surga kopi panas kene, saya tidak mau ahli surga tara ngopi panas. Tipis. Gitu. Itu tah. Betak jelema ngiri runtuh berarti atau tereh sampai sudah. Apa runtuh tuh barang bukan asal barang tulis. Itu dah ahli surga tak belajar ahli surga. Subhanallah. Bisa ayeuna. Ayeuna begitu ke bisa kieu. Mama enggak mau datang. Ayeuna langsung ya Allah, ayah Nabi, ya Allah, ayah Nabi. Kami datang istighfar, istighfar. Kunaon ayah itu mama? Mana? Sakitan jadi enak kabe itu. Akhirnya di pesantren subhanallah. Istighfar astagfirullah. Sekarang kan doa Allah. Wah gitu ya. Bisikan kali yang kasih nama mama pada jemput gede. Gitu tak. Pak Najo memang menemukan apa bicara sama Pak Najo. Mantap isi kurang ya isi kuring selalu nganjurkan. Jangan kurang arek syukuran atau tahlil naon amplok sedekah kula hiji itu kurang ustaz aya sabaraha cuma aya kita dia amplok genep itu dia genep kabeh anu mimpin anu rada gede tah eta bisa anu itu rada leutik lamun cara rokok anu mimpin asap itu dito sehingga isukan dari kita ya. Kita usah disukai dari kita ini aja, naik pun dari kita ini kita amblok, gitu kan? Tapi lo belum mimpin Haji Amin, naik pun apa? Haji Amin, mimpin malu, amblok malu, sebab itu dari. Tapi lo pun di dari kami, kita nggak ada kasih sedekah. Gitu, lo pun sorangan, itu lain sedekah karena ujro mulia. Awas, kurang pun bisa. Lamun urang mimpin doa, urang dibere. Pangan itu lain sedekah tilu bunga iman tapi ujroh kuliah geni kuliah sebab lu dibere lu nggak doa doa ustaz lu tengah doa mata dibere tapi lamun hayang sedekah bere kape dibere kape kita lamun ngaji di lembur kieu kita ustaz senjur setuju kami sekali ya, kecuali ngajikan nanti ngajikan mah nyolong beri ya teman gitu begitu bayar ngajikan sering kena 100 ribu dicopotnya 300 ribu emang bener pemerataan ke satu ngaji nah modal lu gitu kacang ranci saya
Imam As-Sahrawi nyari Yosir dengan kita. Termasuk Syekh Nawawi mengidolakan maut umur 30 tahun masih boleh kaki. 30 tahun karya kalau pak kepintaran kecerdasan ayah abadi juga. Wayang bagi tapal bahirna urang nulis merengket dia. Wayang bagi ayu lazima mauti ahu alladhi wafihi halas sholatil fajri. Ku bahasa ulang nanti ya. Lamunta sholat subuh ula hudang dari cicing dirinya sampai manon moe kaluar. Nah iya kan anu jadi modara mah sampai manon moe kaluar. Entah sholat subuh cicing dirinya wiridan baik ke surat naon wiridan baik naon baik anu kira-kira ngadeketkan diri orang ke Allah. Jadi tas sholat subuhnya ulah jerang deh. Ini dah sholat mah kerlatihan zahir, sholat mah zahir, gerak lengan, gerak sirah, gerak subuh. Tas sholat mah ngadidik batin, kade beda. Ay sholat mah zahir, katingali kubatur. Lamun wiridan mah kerna tahate. Nata batin. Bantang lamun sholatnya kudu nama istiqomah. Ya. Jadi sholatnya sumpahnya imam di dia, ulang biasa di dia. Nesnya di dia istiqomah. Ulang kuda pindah kur istiqomah. Ya ulang pindah-pindah. Nah, biasa di dinya istiqomah di dinya. Gitu ya. Ulang kuda pindah. Malaikat rahmat kadang bawa sesuatu hadiah ketika orang sholat, kadang ketika orang wiridan. Nah malaikat teningali sahana asal geus dicatet, oh diukna Pak Haji Gunawan biasanya di dieu geus bawa hadiah ke Pak Haji Gunawan geus teningali Haji Gunawan blek ka dieu sangkaan manehna Haji Gunawan padahal udah musim. Eta pangna disebut titah istiqomah. Titah istiqomah. Batang ke di Majalengka mah. Boro-boro jalan biasa. Lurahnya di Aranan. Lurah di Majalengka, di masjid-masjid di Aranan. Tempat lurah sholat Jumat. Namun di urang tempat lurah sholat Jumat. Waduh. Aisyah ngecek aing majalah tara sholat. Masih gitu lurah. Nah. Tempat wakil, tempat. Ya Allah, aparat tuh rapi tara sholat. Mana satu orang rapi. Kurang jajal pertama di dia. Masjid lurah ngadi di itu mah kuna bisa aya jam lurah. Masjidna sangat hiji. Ari urang mah lurah kapan di dieu salat di dieu atuh aing salat di masjid itu. Tanyakeun di masjid itu aya lurah teh aya. Oh di masjid anu poho kamari teh rek ngomong ka di dieu padahal di masjid itu. Ditanyakeun itu apa? Oh di masjid agung kadawan. Aduh ya Allah. Itu aya tempat-tempat lurah. Ya tempat kiai disimpuri bawa guru di lir moyo waktu wae geus diung dirinya. Jadi diung dirinya malaikat rahmat engke nurunkeun kiriman ti Allah geus ka dirinya. Termasuk Pak Iza Paruk ta Pangso eureun salat istirahat geus cicing dirinya. Illa ayyaru intikalahu aslama li dinihi falayah taju ila isino yukibat ila syait kecuali urang boga ini kan keyakinan mengenai diri gagal ya pindah lewi adem kemana tadi nanti itu pindah ke pojok atau pindah ke mana terus biasa itu mah santa sholat assalamualaikum wassalamualaikum beri dana biasanya tempat masing-masing tak enter terjadi masalah. Kalau diuk di dinya be, digigit aja jamin aja jamin lo sebenarnya, ku malas awan. Ayo cair, cair semprot, cair. Ayo jadi dia di urusan. Lu udah main gua tuh kena kaya tak. Nah, ayo bung lah, digigit aja jamin bung be pokoknya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ayo, entah makan, entah makan. Aslama di sini, lebih selamat kita kawan.
bilang tak sholat di ayat itu. Kumaha panjang tak sholat di kurutan. Nah, nyaket ayat kurutan segala. Padahal kaya guys di luar masjid. Jadi lamun kurang bawa keyakinan, lamun pindah lebih tenang, maka sudah berbeda. Tapi selama tidak ada keyakinan, cicik. Pala yang tadi lah di sini awal tiba di saya. Selama kurang tak butuh, karena ngobrol tak sholat atau awal tiba di saya culak cile, nungguan sesuatu. Awas, ayah itu di masjid dosa tulang cilep disimpuring tilu kali sampai menceramah ceramah isu selalu dirinya sholat subuh itu ayah tulang cilep baik kamu sudah sering pernah gitu ya, ayah subuh gini tulang cilep, ayah telemah si ganung pogang penyakitnya rada mah panawan jadi, entah mah entah sholat subuh ayah lupa mau bubur kacang roti, entah di masjid entah mah. Jadi ayah nanti sholat subuh cuma tidur kan? Kopi, gitu tak? Ya, karena semua yang di masjid tanya kan ada subuh ya tak? Iya semua kan? Tidur kalau ceramah mampir tak? Asal sholat subuh ini dia. Setiap hari ada zaman untuk sholat tidur. Begitu ayah langsung lupa dari itu. Oh, berarti nunggu aku berkacang ada. Ayah berapa kan? Tasnya cinta. Tasnya cinta. Supaya kaharti doang di dia ilang tipatu ilah syait culak cilek ilah kutah sholat culak cilek antar niangan surata supaya kaharti masuk ayat mawar gitu tak mau kedaharan dan seperti pagi pagi ini kan tiap Sabtu ayat ngopi tuh dan tiap Jumat ayat tiap Jumat kan ayat karena kan di situ bersetubuh bersetubuh ya tiap Jumat tak sholat subuh itu kan sholat cilek pasti ayah saya caci datang caci gitu kita itu tidak bisa paina sukut biasa waktu watar kalau kalau tahu asarun zahir paina sebab cincin tengah ngobrol cincin tengah ngomong cincin tengah wako entah sholat subuh itu bakal ayah dapat. Yajiduhu ahlul mu'ambalah wa arbabul ulu yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tas subuh itu ulah ngomong lamun ulah ngomong berarti dengan sare sare dilarang nih fahuwa makruhun sare tas subuh itu yurisul goflah sare tas subuh yurisul goflah ngawa ayat lima kriteria jelma sare. Awas dia. Satu, atau ba'da sholat isubi yuri sulukah. Jelma anu masuk sare ta sholat subuh, eta jelma bakal tatempelan upaya ki pohon. Kemana si jam aing? Jam aing kemana? Kok jam udah dicegah? Hei, kepon jam. Mah, jam. Jam kurang mana jam? Kemana dicegah jam? Jangan HP, HP dekat mana HP? Wah, HP dicekal. Ayo begitu. Nah, oh, sok ayah. Itu pohon karena goplah. Lu pemajikan, undangan, pemajikan itu ditinggal. Itu karena goplah. Waduh, goplah itu karena. Goplah, ayah begitu ayah. Ayah. Lain tahu aja. Jalmi nukitu calon jalma malara
di situ percaya jajal 10 tahun jam 7 sore bilang jam 11 dinamit malarat jalan kurniangan dagang yang saya jawab dari mohon tidak usah itu kanjeng rasul cerita. Nah ayat ini atau piwakti istiwa bakda zuhur atau kobda zuhur yuri sulkina sarek sampai ke zuhur atau bakda zuhur itu kawaris benghar. Nah kita perlu apa kita jadi lo pulang turun itu pemandikan sarek baik latihan baik lain latihan baik supaya benghar kita aku benghar sarek ngaji itu kan itu ngaji matu ya itu sare sampai ke zuhur atau tas zuhur itu yurisul kina. Namun para pejabat mah seperti Pak Haji bisa sare sampai subuh itu ayah oke lah guru mah bisa sare guru mah gampang si bapak tulis mana nanya ke buku kio ternyata gitu guru mah enak ayah mah beda kuatannya. Nah, atasnya atas orang dunia kan orang dunia orang dunia kalau kita awas lu kati lu anaum ba'da sholatil asri sholat sabada sholat sare sabada sholat asar yurisul junud ngawaris edan ngawaris edan edan ilmu loba sare nggak biasa kan asal sare kali lah edan jajan edan edan terus anau makna sholatil maghrib ila subhi yurisul fitnah dalam malam tas sare asal tas maghrib sare sampai subuh salah yang nyampur tahlil sare siapa mah sare terus bongkar di fitnah buang tuyul ya yuri sul fitnah itu ayat dari keterangan nu hiji doa kita mah an-naumul husra tidur yang rugi ayat tidur rugi itu tidak kita diceritakan tidur rugi. Mahwa tidur rugi, apa itu tidur rugi? Yang dimaksud tidur rugi adalah anau pilai lekel Jumat pada maghrib ila subuh. Saya malam Jumat di maghrib sampai subuh itu tidur rugi. Mengerti dan jasa pemual yang jasa mengerti itu mah, cabalik. Jadi saya malam Jumat pas maghrib sampai subuh tidur rugi. Aduh arti tahan om tidur rugi aduh ya Allah lanjut di dia entah sholat subuh teh di dia pulang ngobrol wakon nadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul marintahkan ila zalik marintahkan istiqomah entah sholat teh faida farota angsok lamun kurang datang lamun di daerah kurang mah logik lah lamun logik itu lamun digawe ya itu digawe ya itu digawe kan tang hari ngopi itu lamun kopi ada ngasok ya ngasok teh lain ngasok nah lihat pagar lamun tukang bas di situ ya lamun waktu ngopi sambil ngasok karena gaji jemputan ahad itu di situ ngasohnya masih digawe entah sholatnya masih digawe gitu namun berapa jemputan ya, gaji yang waktu digawe waktu ngasoh itu dah mantap barokah karena jemputan ahad kan ya ini mau bisa ubah kan jadi jemputan ahad kan tiba kos itu aku masih bari ngopi gitu. Lama dihususkan, jangan pahat, jangan pahat. Tetap perlu buka imah. Imah kan cerita. Lain dari cerita tentu kampas, lain. Imah kan cerita. Pak Iza, Pak Rota, Pak Iso.
entah sholat wiridan. Pertama kali sumayyak rohu al-fatihah, baca fatihah entah sholat, baca al-fatihah, bismillah, baca fatihah, bisa gak fatihah gitu ya. Jadi di dia teh diurut loba wiridan lain kita kabe arek nyokot mata, arek patah patah yang itu patah yang 7 kali, coba rasakan 7 kali 40 poe ulah pegat-pegat kayaknya bakal kerasa kan ulah menta. Jadi lo ngulah nulis beres untuk lu ya Allah ya roh abdi kuboro kok patah abdi ayam iyo ayam iyo ayam iyo 100 kali menta kalau siap kan karan bisa patahnya wiridan menta udah lo bakal hiji lah hiji menta lah hiji. Tapi tetap di penta. Ayeuna kene balik ngaji abdi isukan arek wiridan patena. Ngan tujuanna ieu hiji. Nah engke sadesna pas wiridan ulah di penta. Ieu welek baju ini. Kuna kampungna baju ini. Pak, meuli obat ngangsot. Cukup. Apa kurang waktu ngangsot? Ngalah, ya Allah ya Rob. Jukut cing pararai ku sebab dia ngai ngangsotan. Ampe rada. Drogson. Tekudu ngadoa da eta drogson jang cukut. Al-Fatihah 5 kuli atap Fatihah dibaca untuk apa saja. Nah urang pantengkeun ke depan dipilih ya kaya urang. Istimewa ke kaya urang nao dici. Mulai subuh isukan, subuh baik lah, mulai johor asar bersih, bersih capek, malam ini bersih, subuh baik, 7. Kita sholat subuh baca Fatihah 7, dan per Fatihah iya kada urwa, iya kada sayyidina 7, ihdina siratal mustaqim, nah hiji entilu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Surat al-Ladina an'amta alaihim wa ilmi maqlubi alaihim maraqtali jiman. Terus baca dulu, baca dulu, mantap kan, nges, nges tempur mentah, nges. Allah lebih bahagia. Tahun kemarin, kuri ngajarkan mentah, 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 ayina nges dimantu nanti nak, gitu. Itu belum mentah. Allah mesti apa tujuan kurang, teh hayangan. Nah, lupa-lupa hiji, bah hiji. Hiji wekis betulnya. Naon kaya kurang hiji wekis. Oke, isukan subuh 40 poe. Pasti bakal ngerasa. Pasti bakal ngerasa. Kan sampe ngerasa ayah hiji subuh tuh udah. Kaya tak. Ayah hiji subuh tuh udah. Dukan tas kantor tau. Dukan tas di mana. Akhirnya tuh udah. Padahal rai koi. Gagal. 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 Itu berawal dari suratul Fatihah. Disebutnya di Al-Qur'an sampul masani 7 ayat berulang-ulang. Bumi kemudian 7 lapis, langit 7 lapis, barokah langit ke bumi kebongkar 7 ayat Fatihah. Nafsu ayat 7, sunnah hafat ayat 7, anggota sujud ayat 7. Bakal orang bakal dibabarikan sujud ke Allah, bakal dibabarikan usir nafsu, anu goreng. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, kebalak 7-7. Maka bakal dibabarikan orang berangkat ke Mekah ketika baca Fatihah. Kalau menang payung Allah, 7 golongan. Ditanya di kuburan, 7 peti. Mantap di tahlilan, 7 malam. Fatihah, diyakinkan jalan baca Fatihah. Selamat di alam kuburna. Tidak pakai murka, malaikat murka, takdir. Itu Fatihah yang udah. Harusnya, sebelum akal, tentang Fatihah.
HPG kaya. Ya. Walaupun Fatihah dibaca ku nuye 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 beda hasil. Itu beda hasil. Lalu dibahas panjangnya. Nuka dua wa awwala suratil baqarah ilal muflihun. Lamun urang masih sanggup kene sanes Fatihah maca awal surat Al-Baqarah sampai muflihun. Nah iya tadi disebut urang teh ku kieu sogit dianggap pinter. Dianggap hafal Quran. Awal surat Al-Baqarah sampai muflihun. Nanti lima ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Supaya Al-Quran masuk ke diri Al-Quran. Makanya disyukuri bahwa kitab Tafsir Mikbas ditinggali dina Tafsir Murojil Lamin, Tafsir Munir, Tafsir Jalalain, Canta Buka, terus Tafsir Baidui, kabeh teraya Tafsiran Alif Lamin. Tafsiran Alif Lamin teraya ayana dina Tafsir Mikbas. Amir Ulu Tafsir Mikbas karangan Ibnu Abbas, paman Rasul. Tafsir tertua di dunia. Ini tafsir tertua di dunia. Rujukan tafsir Futuhat Uluhiyah, tafsir Nurul Lamin, rujukan akan dia. Simpel. Nah, cek tafsir Mikbas sekilas ya. Jelma bakal resep karena sapi jeng kape jelma nyusuk nak beralih ke susu sapi.
Ketika ditanya, Jok, Rata Yuswa, isi kenor, dikenor gorong, nah itu tadi kenor pusat kunca itu mereka malah ada api. Aku anak si kenor, aku buntu nak kenceng, entah si ada tata hitam itu anak. Aku gorong si kenor. Tata kesempatan balik susu sapi. Tata kaya jamaah haji, tahu Udaibiyah. Udaibiyah itu kan kayak mikot di Tanaim, mikot di Cirona, mikot di Udaibiyah. Sampai Udaibiyah ngaliwatan ternak onta. Itu susu sapi, susu onta langsung diperus kerja lemak anu hara hidung. Hoksarial, halal. Balik, guys, pulang lupa pikiran. Balik, hidung. Lamun orang bisirna, balik dipencet, hidung. Hidung pencet, hidung penggas. Asli, kata mah. Kamu harus nyokut. Ini perut langsung hidung. Lamun temenan dibawa pasti. Sebab susunan bisa diolah. Itu di Hudaibiyah. Jadi di itu, hoksarial. Kok mau jalan paridol? Gak paridol yang disebut. Cahidio atau Dino? Kenanya gitu ya. Cahidio Barwah tolong lah. Cahidio atau Dino? Itu di Hudaibiyah. Lima real. Sebotol letik 5 real. Dino pengen gak? Pulang. Beli, Italia, dibungkus. Di jangsa, jam abah kuing. Di ima. Bawa benar, dibawa begitu. Sampai ke ima di ima. Bona langsung. Tanya, sesuasi atau apa? Lamun di Girona, usahanya dia di Girona. Nyokot cai anu ayah di Girona. Cai anti telu. Cai anti telu, anti tolak balak yang saja mana. Sampai ke imah, cebur ke sawah, ke empat. Atau ke awal kolotot main, atau ke cebur. Girona. Sebab Rasul dirinya dicoba untuk dibunuh lewat diracun neta sumur plus ditelu di jero sumur dari asupan anak-anakan Italian itu 11 kali jadi pakai anak-anakan bahwa yang pakai anak-anakan kita kayaknya di film-film deh asal tapi pakai anak-anakan kan dulu bentar nah, itu diintip tas ngaji kia jam 9 hari minum orang-orang kafir Quraisy modal ya. Kadang Nabi yang sholat akhirnya Jibril datang. Iya, pan ada di luar aja, kalau ada satu aja. Muhammad, pulau kali ini, dia diracun. Terus kumah, bacaan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'in fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Iyo, insyaallah kumah. Kata lamun urang, maaf dulu. Nyembah kasih si beli tuan. Angkara, kalau yang di luar kan kayak numpalin langsung rontok gitu. Dan itu berdua itu terlalu asal. Oh, melembang. Kalau orang mau beli di luar, lain itu diurah ke Rawang Bekasi. Rawang Bekasi. Bagus. Dalam mau nyemah kan usah kuntu, cepot, rontok, gitu ya. Baca kan itu sampai begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu itu bisa baca, ya Allah, abdi maca anu dibaca ku Haji Somak waktu ngaji Cimandu. Kasih doa ya. Langsung inum. Beres. Nah. Jadi gua lagi inum. Muhammad belum ada inum. Kata itu. Gua bener aja. Di talian. Anak-anak kan di talian 11 kali lagi. 11 kali. Nah. Jadi gua. Ini berhubung mahat. Dialog. Kanjeng Rasul dan Malaikat Jibril. Oh. Buka talina, tapi nggak perlu pakai lengan cara buka nak pakai nawan turun surat dua surat Al-Falaq An-Nas Al-Falaq jeung An-Nas 11 ayat begitu dibaca Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq jubrin terbuka terus begitu Al-Falaq min syarri ma khalaq jubrin terbuka begitu ambil 11 ayat tak buka kabeh mejengkang kabeh anu neluhna. Nah, kita kaya nama orang lemur ayam bawa, iya uring di teluk, kan iya main lah, paling ada yang pulau di bilang palak, itu buka-buka iya lah. Aduh, itu buka-buka, itu buka-buka, itu buka-buka.
mana jauh ya mana jauh kita untuk muka-muka ya waktu Rasul muka masya Allah mana jauh halo ya Allah awal tujuh surat anu pakai ngarang ngarang dia aja kaliwat kita jemaah ngaji supaya pengakaran ngaji kudu ngerti surat dari ngaji dari ngaji surat Al-Baqarah bukan gua surat An-Naml surat Sirah surat Sirah surat Sirah ayat dalam calon minatku bapak nate bapak na awewe bapak na awewe disebut ustad lain tapi resepnya kau ustad begitu calon minatku lo maka imam imam kasih imam imam begitu imam baca surat An-Naml tepat lila terus ngaku kiris begitu minggu isu kandang tandai baca surat An-Naml kita ngantuk dalam ngantuk surat Al-Fil Al-Fil itu dong gajah aduh bunga lagi surat An-Naml lila surat sirup kok ini gajah gede masya gajah gede deh bunga gede surat An-Naml lo surat An-Nahl An-Nahl itu madu nggak madu madu lo mengawal ditanya di tangan kananmu ada madu di tangan kirimu ada racun mau di madu mau diracun bukan beda ya di madu mau diracun mau padahal ayam madu itu tapi mau di madu terus kita surat An-Nahl surat Al-Ankabut dia dimahpam goreng-goreng rasa dunia inna ahwana bayti baytul an kabut pam goreng-goreng nah imah imah alam kabut cuma itu menapi mana bodoh terus surat alam kabut surat al-anam lewat surat al-anam hayawan ternak sampai salah enam al-andiyah udah pacuan. Kemudian buka pintu surat Al-Fil. Kok gue naik gede, tapi gak gede. Kok gede gede apa gede? Orang bilang nih, awal suar dihutil maktuah itu ayat kita yang pertama kali lamim. Tafsir dulu saja, kabeh para ahli mufassir dari tafsir wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Terus wallahu a'lam. Allah yang hanya di Indonesia anu nafsirkan alif lam mim dengan berbagai disiplin ilmu nafsir bahasa Arab itu kecerdasan bahasa Arab di dalam tafsirnya ayo tafsir bahasa Arab ngan disyukuri sebab itu untuk boga boga nah iya gitu kan jadi tafsirnya tafsir Jawa nah iya dina tafsir mibas jadi iya alif lam mim yakulu alif Allah supaya nyawa tetap tadi mudah-mudahan membaca wilayah alif lamim supaya Al-Quran masuk alif itu adalah Allah lam itu Jibril kemudian mim itu Muhammad berang balik alif lam mim alif itu Allah di dia lupa tafsiran alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Ia nuduh ke Al-Quran alif minallah. Al-Quran itu adalah minallah. Dibawana ku Jibril ila Muhammad. Jadi alif lamim nuduhkan Al-Quran di Allah dibawa ke malaikat Jibril disampaikan ke Nabi Muhammad maka disebut alif lam mim. Namun di Indonesia terkenal perguruan ngaranna sin lam ba. Di Indonesia bahkan se Asia perguruan sin lam ba itu terkenal se Asia. Siapa pencetusnya? Yaitu Bah Haji Odong.
Jadi bahajono pencetus perguruan pencaksilat tadi nama cuma Mas Mangeta doa di Jakarta. Akhirnya terus bergerak-bergerak akhirnya se Asia. Perguruan silat itu bahajono ya kan orang cangkula ini jarahnya dia mau selesai. Jadi ayah di Jakarta bade guru ke Banten naik kereta. Setelah naik kereta ditaros karena dilanjut Adina Jakuan di Jakarta. Terus lanjut nah ada guru ke Banten. Begitu ada guru, mau kemana anda? Di kereta saya ngobrol ada ngasakin ilmu, biasa kan ngasakin ilmu ke Banten. Cepin kereta lalu ngasakin ilmu ke Banten itu ke Karawang, ke Kertajaya. Nah ada Bahayono anak Syabdul Karim. Oh iya, oke. Begitu kalian dia wah entar kami jateh. Akhirnya terus tadi sampai ke Bajono. Bu guru kadinya, ke Bajono, bangun si aya bu guru ka aing geus guru ngaji, urusan teh masjid. Ngurus masjid selama 1 tahun 6 bulan. Ya kuat masjid di Jakarta. Begitu 1 tahun 6 bulan, mikiran mana? Aing ngaji teh daun teh bisa kalau di dieu. Akhirnya pas bulan roah ama abdi bade uy, oh enggak, daun bade uy entah di luhur daun kau, makanya daun kau. Daun kau kan dibungkus ke kaleng teh. Begitu dicopot-copot daun kau kemana bay? Begitu dicopot, ayo tulisan, sip lampa, tim daun kau teh, sip lampa. Terus balik siapa itu? Begitu balik ke itu kan, tawa ngabur kami dulu kan. Sebab selama 1 tahun diteangan di Banten, wah dianggap dinyatakan modern. Nges ditahlilan segala. Begitu datang dari hiru, kena nih. Akhirnya sarariana, coba istighfar. Terus sahadat tahun, oh iya kuring iya sehadat. Akhirnya dijajal, oh pasti lupa ilmu namun. Dijajal ku Adina. Begitu dijajal, dijauh, Adina ngajekan. Begitu Adina ngajekan, bingung Maria. Kubaran-kubaran, siapkan setahun setengah bisa Allah. Pasti ilmu namun Pak. Ayo gitu dong. Kurung tuh bahan utara, air sim lamba cager, mas cager itu masih lamba cager. Akhirnya pakai nama perguruan sim lamba. Akhirnya juara Indonesia bahkan si Asia. Makanya kembali dulu, ayam kadang di Malaysia, kadang di apa-apa daerah Indonesia pada jarak kali. Sim lamba, kuna jadi tak kenyata, paling banyak jadi tak kenyata alif lamin untuk study komparatif. Terima kasih dulu, mudah-mudahan ampun sampai jam 10. Ya.